Pak, di pasar ada nggak orang jual tempe baru, Pak, ya? Yang tebelnya sama dengan kartu ATM, Pak. Wah, kita melewati terminal MRT ini, Pak, ya. Wah, keren ini. Siapa yang membangun terminal MRT, Pak? MRT yang membangun siapa, Pak? Ingat, Pak? Pak Jokowi, Pak. Oh, gitu. Udah lama bawa mobil online, Pak? Oh, baru 3 tahun lebih, Pak. Pak, kalau lagi makan siang itu, Pak, suka ke warteg atau ke rumah makan Padang, Pak? Kadang-kadang Padang, Pak. Kadang-kadang di warteg. Oh, gitu. Ya. Ada tempe nggak disajiin di sana? Ada. Senang makan tempe, Pak? Senang. Oh. Pak, kalau beli di pasar itu, istri Bapak beli tempe di pasar itu, iya. Ukuran tempe itu tebelnya seberapa, Pak? Ya, mungkin berapa senti ya itu, Pak. Anunya itu tebelnya. Ya, seginilah tebelnya itu. Oh, gitu. Ya. Tapi katanya ada tempe yang sebesar, tebelnya itu sebesar ini, Pak. Kartu ATM, bener nggak sih, Pak? Kartu ATM tebelnya. Tipisnya sama dengan kartu ATM gitu. Kurang tahu kok saya. Mungkin nggak ada pedagang jual tempe sebesar kartu ATM gitu, Pak? Nggak ada, perasaan saya nggak ada itu. Kan. Ini doang kali. Oh gitu. Iya kali. Sampai lebih tebel mana, tempe mendoan apa ATM, Pak? Iya, gedean mendoan, Pak. Tempe mendoan. Oh, nggak tipisnya dengan kartu ATM? Enggak, Pak, ya, tebalan lah, enggak sama. Lebih tebal mana, Pak? Tebal di tempe lah. Jadi senang ya, Pak, makan tempe, Pak, ya? Iya, senang. Pak, Bapak kan sudah lama tinggal di Jakarta ya, Pak? Iya. Aslinya dari mana, Pak? Pamulang, Pondok Indah. Oh, gitu. Saya Betawi, Pamulang. Oh, gitu. Nah. Waktu 2017, Bapak ikut pilkada di Jakarta apa di Pamulang, Pak? Pamulang, Pak. Oh gitu, jadi lalu ya wilayah Banten. Oh Banten. Gubernur Banten saya. Oh milih gubernur Banten ya. Banten ya, Banten. Tapi Bapak operasional di Jakarta. Iya, operasi Jakarta. Bapak tahu gubernur Jakarta yang sekarang? Pak Anies. Yang sebelumnya siapa, Pak? Pak Ahok. Pak Jokowi. Dan ganti Pak Ahok. Oh gitu. Iya. Ngomong-ngomong, waktu pemilihan presiden tahun 2014 itu. Bapak, ikut nyoblos nggak, Pak? Nyoblos, Pak. Waktu itu siapa, Pak? Ingat nggak, Pak? Antara siapa dengan siapa waktu itu? Waktu yang 2014, ya. Pak Jokowi sama Prabowo. Oh, gitu. Ini kan ketemu lagi nih Pak Jokowi dengan Pak Prabowo nih. Iya. Kira-kira bakal seru lagi nggak, Pak? Pasangannya kan beda-beda tuh. Iya, seru kayak ini, seru, Pak. Kalau Bapak, waktu 2014, nyoblos siapa, Pak? Pak Jokowi. Alasannya apa, Pak? Ya, karena memang Jakartanya bagus gitu. Oh, karena pernah jadi gubernur Jakarta gitu. Iya. Selain itu apa, Pak? Jadi kadangnya merayat sih, baru-baru begitu merayat. Kalau gitu. Pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi gimana, Pak? Bagus sih, bagus, Pak. Nah, waktu 2014 kan Pak Bapak sebagai warga waktu itu kan memilih Pak Jokowi. Nah, sekarang Pak Jokowi kan ikut lagi nih ketemu lagi nih dengan Pak Prabowo nih, Pak. Iya. Bapak akan tetap milih Pak Jokowi atau pindah ke lain hati nih, Pak? Pak Jokowi Dodo.